Rismianto berhadapan dengan calon mertuanya pada pagi hari ini karena melakukan akad nikah. Jam berapa ini? Jam? Sudah jam 8? 8 ya? 20. Seperangkat alat solat dia. Di samping anak lah Bu. Nah, didampingi anak. Berapa? Kita mulai? Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, pertama sekali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Isnin, tanggal 18 Maret 2019 kita dapat berkumpul bertemu di aula Balai Nikah Gunung Batu dalam rangka akan menyaksikan, menghadiri sekaligus memberikan doa restu kepada kedua calon mempelai yang kita lakukan beberapa saat ke depan. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kami hormati keluarga besar calon mempelai laki-laki hadir bersama kita pada kesempatan ini. Siapa namamu? Pak Abdal. Pak Abdal. Pak Abdal ya. Selanjutnya yang kami hormati keluarga besar calon mempelai wanita yang hadir pada kesempatan ini, Pak Khairul sebagai orang tua kandung. Selanjutnya yang kami hormati para bapak, para ibu, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan ini, aparat pemerintah yang akan hadir bersama kita. Selanjutnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu baik gelar maupun jabatannya, semoga kita yang hadir ini mendapatkan rahmat mahfirah Allah. Amin. Oleh sebab itu kita buka kegiatan ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Terima kasih pada kita bersama. Selanjutnya kepada calon mempelai saya ingatkan kembali untuk diketahui bahwa pernikahan ini kita lakukan sesuai dengan aturan kita agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, kita mengacu kepada undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perkawinan Warga Negara Indonesia. Berdasarkan agama Islam, supaya nikah ini nanti disahkan oleh kita bersama, maka perlu kami ingatkan kembali bahwa yang perlu dilengkapi oleh calon mempelai syarat nikahnya kemarin sudah diperiksa ya. Salah. Yang kedua, rukunnya kami bacakan untuk diketahui bersama. Yang pertama, calon suami saat ini bernama Rismianto, lahir di Ujung Batu ya, tinggal juga di Kedamai. Kemudian nama orang tua kandung Pak Mas Riz almarhum, nama ibu kandung Ibu Nur Samalis almarhumah. Kemudian yang kedua ada calon istri saat ini bernama Daisy Septia Raini, lahir di Ujung Batu, tinggal di RK Harapan. Kemudian nama orang tua kandung Pak Khairul, nama ibu kandung Ibu Dasniar. Yang ketiga ada wali, walinya adalah wali nasab ayah kandung daripada Raisi, yaitu Pak Khairul ya Pak, jawab nanti Pak. Bapak langsung nikahkan nanti di mana? Iya, bisa. Oh, itu wakil ya. Kemudian yang keempat orang saksi laki-laki Pak Haji ini dengan Pak
Yang kelima nanti ijab dari wali, qabul dari calon suami. Ijab itu ucapan penyerahan dari wali, qabul ucapan penerimaan dari calon suami. Kemarin sudah diberikan namanya. Kemudian wajib nikahnya ada satu berupa mas kawin atau mahar. Di sini sudah diminta oleh sini berupa alat sholat. Barangnya ada. Baik, saya tanya dulu. Resmianto, saya yakinkan dulu nih, jawab dengan yakin ya. Apakah resmi ini sudah yakin menjadi seorang suami? Apakah saudara sudah yakin memberi nafkah istri? Yeah.